Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersehati datang kepadamu, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, agar kami dikaruniakan kemampuan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Bukan hanya sekedar paham, tapi bagaimana kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tema renungan kita hari ini adalah Bersatu Kita Teguh, terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 hingga 12. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kisah menarik tentang berbagi dan berjuang bersama selama pandemi virus corona atau COVID-19 yang masih berlangsung. Salah satunya adalah seorang warga Twitter yang prihatin terhadap kondisi kuda Delman di sekitar rumahnya yang membutuhkan bantuan dana. Ia mentweet demikian. Hai teman-teman semuanya, sesuai dengan keresahan gue minggu lalu tentang kondisi kuda Delman di sekitar kompleks rumah, gue akhirnya membuka galang dana di @kitabisa.com terkait hal ini. Terlampir tautan donasinya ya, ... Inilah sepenggal isi tweet dari salah seorang warga Twitter. Kondisi kuda-kuda Delman yang terancam kekurangan pakan dan vitamin di penampungan Delman belakang TPS Kemanggisan dikarenakan pendapatan kusir Delman yang merosot tajam sebagai akibat pandemi virus corona. Pendapatan kusir Delman hanya sekitar Rp50.000 per hari, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pakan dan vitamin bagi kuda-kudanya. Upaya penggalangan dana tidak sia-sia. Kurang dari seminggu telah terhimpun dana sebesar kurang lebih 10 juta rupiah. Seluruh dana disalurkan untuk mendatangkan dokter hewan, membeli pakan dan vitamin kuda, serta sembako untuk para kusir Delman. Para kusir Delman merasa senang dan sangat terbantu sehingga dapat merawat kuda-kuda yang ada dengan lebih baik. Segala upaya dan usaha yang dilakukan bersama-sama dalam kesungguhan akan membawa dampak yang besar serta berhasil baik. Namun sulitnya, upaya bersama yang sehati membutuhkan ketulusan dan kerelaan untuk berbagi tanpa ambisi pribadi.
Di arus perkembangan dan kemajuan yang berlalu demikian cepat, semakin banyak orang-orang yang cenderung memilih cara hidup egois. Orang-orang yang seperti itu biasanya takut rugi, takut miskin, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan hanya mementingkan diri sendiri. Sesungguhnya, gaya hidup saling membantu, saling berbagi, bersatu, dan gotong royong memiliki tingkat penyelesaian masalah yang lebih baik. Dalam hal ini, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus menyatakan dan menasihati agar mereka seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir, dan tidak ada perpecahan di antara mereka. Sebab murid-murid Kristus dipanggil untuk selalu menghadirkan gaya hidup bersatu, menjauhi perpecahan di bumi Indonesia yang kaya dalam keragaman. Bersatu, modal utama keberhasilan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karuniakan kepada kami seluruh warga negara Indonesia kesatuan hati. Sekalipun kami berbeda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa ataupun budaya, namun kami telah Tuhan tempatkan bersama-sama di bumi Indonesia tercinta. Karuniakan kepada kami kesehatian, seia sekata, melangkah bersama-sama untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Bapa di surga, di tengah segala situasi dan kondisi yang sulit, oleh karena mewabahnya virus corona atau COVID-19, biarlah kami boleh tetap saling membantu satu dengan yang lain, saling berbagi, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan dan juga berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.